Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbishrahli sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita berhimpung bagi meneruskan kelas pengajian minggu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menjadi panduan dan juga pedoman di dalam kehidupan kita di dunia supaya kita selamat dan berada di atas jalan yang benar. Apabila kita selamat di dunia dan berada di atas jalan yang benar lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita juga akan selamat dan bahagia di akhirat apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang paling utama daripada Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran ini banyak mengandungi perkara-perkara yang pada zahirnya kita nampak bersifat keduniaan, tetapi ujung jatuhnya perkara-perkara yang disebut oleh Allah SWT ialah untuk membolehkan kita mengambil pengajaran dan juga menyusun kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Antara aspek kandungan Al-Quran yang menonjol kalau kita tengok ialah apa yang disebut sebagai cerita ataupun ceritera ataupun bahasa Arab dipanggil qasas ataupun kisah-kisah yang berlaku kepada umat-umat yang dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyebut banyak peristiwa yang berlaku zaman-zaman yang dahulu. Yang dan sebahagian daripada peristiwa yang tersebut itu hari ini sains pun belum dapat menemui perkara-perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut cerita ni ialah untuk menjadi ibrah. Ibrah ataupun iktibar dalam bahasa Melayu kita panggil pengajaran. Menjadi pengajaran kepada kita semua. Kerana dalam peristiwa-peristiwa ini ada benda baik dan ada benda buruk. Benda baik yang berlaku boleh kita jadikan teladan kita, yang boleh kita ikuti, yang kita boleh buat contoh. Manakala benda-benda buruk yang berlaku itu boleh kita jadikan sempadan dan boleh kita jadikan peringatan kepada kita supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Cerita yang pertama yang tersebut ialah kisah tentang Adam alaihissalam. Tentang Adam alaihissalam yang bermula dengan penciptaan dia, latar belakang bagaimana Adam dijadikan, lepas tu apa ni kehidupan dia di dalam syurga, dan akhirnya diturunkan ke dunia berdepan dengan peristiwa anak dia, dan lepas tu sehinggalah Nabi Adam ni wafat. Itu hak cerita hak mula-mula yang disebut dalam surah Al-Baqarah pun disebut wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat mula-mula lagi. Ingatlah ataupun sebutlah peristiwa yang berlaku bila Tuhan ni berkata kepada para malaikat yang ada di langit pada waktu itu, sesungguhnya aku ingin ataupun mahu menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Lalu pada waktu itu malaikat ini bertanya kepada Tuhan, bersoal kepada Tuhan. Soal ni ialah bukan soal ingkar tapi soal untuk mendapat kepahaman, kecerapan, untuk mendapat kecerapan daripada Tuhan, apa Tuhan nak buat seorang khalifah atas muka bumi. Sedangkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Tuhan telah mencipta satu jenis makhluk yang kita panggil jin. Yang duduk di atas dunia ni lebih dulu daripada manusia. Dan jin ni dalam kehidupan dia, dia telah melakukan banyak kerosakan, telah melakukan banyak masalah sehingga berlaku tumpah darah dan pergaduhan sesama mereka. Lalu Tuhan jawab satu persatu benda tu, peristiwa tu, tujuan mengapa
Allah SWT menciptakan seorang khalifah. Daripada sini kita faham bahawa kita ni ada matlamat. Kita manusia yang merupakan keturunan daripada Nabi Adam, yang merupakan anak cucu kepada Nabi Adam ni, yang juga kita panggil manusia, ada orang kata matlamat, ada risalah yang Tuhan buat, bukan saja-saja buat seperti mana kita pergi patah buat istana kau buat gapo di patah tu, tapi Tuhan buat kita ni dengan tujuan. Tujuan kita lah untuk menjadi khalifah, memakmurkan alam ini. Dan dalam proses ataupun dalam perjalanan kita untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran yang banyak. Cabaran yang paling utama ialah iblis. Godaan daripada iblis yang akan berusaha untuk menyesatkan kita manusia. Karena dalam cerita tadi, bila Tuhan suruh malaikat ni sujud belaka, kebetulan iblis masa tu duduk di langit. Iblis ni duduk di langit bersama-sama malaikat, jadi dia tidak sujud. Dia tidak sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa dia tidak sujud? Tuhan kata aba wastakbara. Dia enggan dan dia merasa besar diri. Istikbar ni dia merasa besar diri, dia rasa dia lebih daripada Nabi Adam. Dan jawapan dia tu disebut dalam surah lain. Surah lain tu bila Tuhan kata ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mu ni ataupun apakah perkara ataupun sebab yang menghalang kamu daripada sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri. Lalu iblis jawab ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Apa lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu telah menciptakan aku ni wahai Tuhan, kata iblis, daripada api, sedangkan Nabi Adam dicipta daripada tanah. Dari segi unsur kejadian, api ini lebih hebat daripada tanah. Sebab tu tanah liat awak lembek tu, kita buat bentuk bata, kita buat dalam gok, kita bakar dengan derjah kepanasan yang tertentu, sifat tanah liat yang lembek tu boleh tukar jadi kerah. Dah boleh buat bangunnya berpuluh-puluh tingkat dengan kukuhnya hasil daripada proses pembakaran kerana kesel yang diberikan oleh api. Maka sebab tu iblis ni dia rasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam kerana dia dicipta daripada api, sedangkan Nabi Adam dicipta daripada tanah. Dan dia lupa bahawa perintah sujud tu perintah Tuhan, bukan sujud kepada Adam atas tubuh badan Adam, tapi sujud tu ialah perintah Tuhan. Maka sebab tu dia ni termasuk di dalam golongan yang kufur, yang Tuhan kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia ni jadilah dia bertukar jadi orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis ni tak puas hati, dia goda pula Nabi Adam. Bila dia dicop kafir oleh Allah Taala, dia tak puas hati, dia nak balas dendam, dia goda Nabi Adam. Goda Nabi Adam dengan Hawa sehingga akhirnya Adam dan Hawa makan buah khuldi. Daripada peristiwa ni ada dua perkara besar kalau kita tengok selain pada khalifah tadi, ialah bagaimana iblis ni boleh jadi kufur kerana dia tolak perintah Tuhan. Atas sifat kita sebagai manusia, kita kena terima perintah Tuhan ni dengan tidak perlu soal jawab. Kita bila Tuhan perintah kepada kita, perintah semayah contohnya orang muda, perintah puasa, perintah menutupi aurat, perintah untuk mengamalkan agama, kita tak boleh nak soal. Kita tak boleh nak soal, nak pertikaikan hukum Tuhan kerana ini perintah Tuhan. Kalau kita pertikai, kita bersoal, kita akan jadi serupa dengan iblis. Kita akan jadi serupa dengan iblis mempertikaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita sebagai orang beriman, kita kena sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Itu sikap yang patut kita ambil. Jangan kita petikai bapa kena semayah, bapa kena gitu, bapa kena gini, sebab sikap ni bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman dia dengar, dia patuh. Dia mampu tak mampu boleh buat, itu cerita nombor dua. Tetapi dia tidak pernah persoalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah kita tengok dalam peristiwa ni bagaimana kelemahan kita manusia. Kelemahan kita manusia ni ialah kita ni mudah terpedaya dengan kebenaran. Antara sebab Nabi Adam ni berjaya dipujuk keluar
oleh iblis ni ialah kerana terpengaruh dengan hasut iblis. Bila Tuhan kata jangan apa ni waqula minha ragadan haitsu syu'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Bila Tuhan kata duduklah mu ni ada dengan Hawa dalam syurga, faqula minha, makanlah oleh mu berdua ragadan haitsu syu'tuma, gapo benda hak ada dalam syurga ni hak aku sedia makan belako. Tak usah malu, tak usah gapo makan belako, tapi so ya Tuhan kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ni. Ha, pokok ni yang kita sebut dalam kitab-kitab yang kita masyhur ialah pokok khuldi. Hak ni so ya Tuhan kata mu jangan masuk dekat. Jangan ambil buah dia, jangan makan. Hak lain tak loh gilah. Loh gilah. Jadi iblis ni dia masuk lain, dia gi goda dia, dia kata kada wahai ada. Mu tahu ko apa Tuhan ni tak sibi mu makan. Buah ni. Bukan kerana buah ni tak dimakan. Bukan kerana buah ni mabuk. Bukan kerana buah ni haram. Tapi Tuhan tak sedi makan ni sebab kalau mu makan buah ni mu kekal dalam syurga pak bila-bila. Ah tengok dia dia main tu. Kalau mu makan buah ni kamu berdua ni akan kekal dalam syurga tak tubik pak bila-bila. Sebab tu Tuhan tak makan. Dia jadi bila Nabi Adam ni dengar mari perasaan dia bak dalam syurga ni seni. Tak ada letih, tak ada gapo, makanan tersedia 24 jam. Dia tak kena kerja, dia tak kena lelah. Tak payah mengeping, tak payah bergapa, tak temu ngaf aryu, tak ada duduk belok, tak payah beratur nak ambil bering, tak payah. Dalam syurga ni gak duduk 3 jam, cair tak ilingonyo ceramah. Piti tak leh. Jadi dalam syurga ni lepas belako tak ada apa-apa, tak payah fikir apa satu. Berok kecil pun ada dalam syurga. Tak berok tak kecil. Sebab tak mau sebut dulu. Dalam syurga ni ada benda yang tak ada, iaitulah jambe. Hak lain ada berlaku dalam syurga, jambe tak ada. Tapi tak usah kalut lah, tak ada jambe pun pasal kita tak kecil tak berok dalam syurga. Kita perlu jambe ni pasal nak kecil nak berok dalam syurga. Orang tak kecil tak berok, sebab tu Tuhan tak sedia tambah. Jadi tak usah duduk kalut cari jambe, di mana jambe dalam syurga, tak payah lah. Tak payah, sebab kita tak kecil tak berok. Jadi duduk dalam syurga ni nikmat 24 jam senil ini. Jadi mari litasai perasaan dalam hati ada. Bukali betul hak iblis kata ni. Tuhan ni tak sebi aku makan buah ni, takut aku ni duk pak bila dalam syurga. Dia dorongnya tu, dorongnya tu. Dorongnya. Jadi dia cari kelemahan manusia sebab kita manusia ni siapa-siapa hamba tua-tua pun ada perasaan nak senil, nak mewah. Nak duduk sedap, nak makan sedap, nak lini, tu perasaan kita sebagai manusia. Akhirnya dia mencari titik kelemahan manusia, berjaya memperdayakan Adam dengan Hawa. Dua-dua ni makan. Ada tengah kata Ki Hawa lah sebenarnya, kata ulama dua-dua makan. Bukan salah Hawa, bukan salah Adam seorang, dua-dua tu salah. Sebab dua-dua makan. Cuma Hawa sungguh sikit nak. Tu ya. Sebab ada setengah tu dalam agama Kristian dia kata salah ni salah Hawa lah. Sebab itulah orang puan ni pucuk segala kejahatan dalam agama Kristian. Dia kata orang puan ni pucuk segala kejahatan sebab Nabi Adam kena hamba tubik daripada syurga pun kih bini dia lah. Yalah memang ada kadang-kadang bini ni jadi masalah. Kadang-kadang bini lebih Perdana Menteri daripada Perdana Menteri pun ada. Ada dalam dunia ni waktu kita ngaku. Tapi dalam kini ni dia lain. Dua-dua ni sama-sama nak duduk sini dalam syurga, maka dua-duanya makan. Bila dua-dua makan, maka mereka berdua telah melanggar perintah Allah SWT dan sebab tu dihambat tubik daripada syurga. Walaupun dihambat tubik daripada syurga, tapi dosa dia diampunkan oleh Tuhan. Dalam ayat lain tu kata fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bila dia buat salah tu dia teringat dengan kesalahan dia. Dia teringat dengan kesalahan dia, nyesal, aku ni langgar dah hak Tuhan buat. Maka fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin, lalu tubik daripada mulut dia ucapan-ucapan memohon ampun kepada Allah. Lalu Tuhan fataba alaihi,
Tuhan terima lah permohonan maaf ataupun taubat Nabi Adam dan juga Hawa. Itu berlaku. Doa dia apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam ayat lain, dalam surah lain. Kalau tadi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Baqarah. Jadi doa ni, istighfar Nabi Adam ni, kata ulama patut benar kita manusia anak cucu Adam ni baca sokmo sekue-kuenya lepas maya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh ni patut bacalah lepas-lepas maya. Baca doa ni dalam semaya tiko sore ke tiko rama, sebab ambo berarti banyak rama tutup email ni tak baca doa ni. Tak baca doa ni. Rama. Kita pun tak baca juga, orang individu pun. Jadi kalau boleh periduklah doa ni, sebab doa ni doa hak Nabi Adam sendiri. Tuhan beri ilham kepada dia, geruk hati dia, tubik daripada mulut Nabi Adam mohon ampun kepada Allah SWT bila dia buat silap. Dan tidak ada doa yang lebih baik daripada doa Nabi. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sebab tu bila kita berdoa, utamalah doa Nabi, utamalah doa yang diajar oleh Quran. Doa ulama, doa hak manusia buat ni biar mari ke dia. Bukan kata tak boleh baca. Doa ulama buat, doa yang disusung tidak salah, tapi biarlah keutamaan kita. Sebab ambo minta maaf, ambo sebut kadang-kadang ambo dengar, tok-tok email baca doa ni, doa hak orang buat belaka. Doa hak Nabi baca dia tak baca, doa Quran ajar dia tak baca. Dia baca doa hak orang susung. Walaupun doa tu bagus sebab ulama juga baca, tapi tidak dapat menandingi doa yang diajarkan oleh Quran, tidak dapat menandingi doa yang Nabi baca. Walaupun doa tu boleh jadi rekah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi-nabi ni dia tidak doa panjang, dia tidak sepuh kita. Kita berdoa ni sampai lenguh. Kena letak atas kepala lutut nah, siku ni. Lama-lama kali lepas mengatik. Tuai rumah tu tak kaluk duk tunggu. Nak ngidai ni, doa tak habis lagi. Ha doa. Nabi-nabi ni kalau kita tengok kehebatan dia dalam Quran, doa semua rekah. Doa nabi-nabi ni rekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara doa dia, Rabbi zidni ilma. Tu ya doa dia. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu pengetahuan. Dalam Quran. Nabi Musa lepas dia bunuh orang Kipti, apa ni orang Kipti? Kerajaan nak igat dia. Nak igat dia, dia lari daripada Mesir, bawa diri daripada Mesir untuk menyelamatkan diri dia. Doa dia mudah. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Rekah ya doa dia. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada puak-puak yang zalim. Rekah mana ya doa dia. Tidak kata siapa seka bomi dok. Lagu tu ya. Lepas tu, bila dia nak depan dengan Fir'aun, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tu ya doa dia. Nak belau nak depan dengan Fir'aun hebat tu, doanya amat rekah. Jadi nak royak. Boleh jadi kita rasa rekah doa doa Nabi ni, tapi kalau kita tengok di segi keutamaan, di segi kelebihan, tak boleh lawan doa Nabi dengan doa Quran hajar. Sebab tu ambo stukes sekali lagi, tok-tok email baik, siapa-siapa baik, utamakanlah doa yang dia ada sebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis, lebih daripada doa yang kita susun sendiri. Hak kita nak tambah tak apa, tapi biar mari hak Quran hadis dulu. Lepas tu baru kita tambah dengan doa hak manusia buat. Ni kita letak hak manusia depan, hak Tuhan ajar, hak Nabi ajar, kita tak cara. Setengah tu tak cara langsung. Baca doa tiap-tiap kali 5 waktu, kat doa hak dia susun ataupun doa hak dia ambil mana-mana. Bagi ambo tidak berapa comel. Bukan kata salah, jangan silap faham. Lama kata salah dok, bukan salah. Tapi utama keutamaan kita. Dan itulah salah satu cara kita menghidupkan sunnah, menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Balik pada cerita kita. Jadi lepas tu Nabi Adam ni bawa, dibawa disuruh turun ke bumi, suruh ke bumi. Jadi peristiwa ni banyak pengajaran, iaitu kelemahan kita manusia. Nombor satu sekali, kita suka dengan kemewahan, kita suka dengan kesenangan, kita suka dengan kebendaan.
Ini kelemahan manusia yang mula siapa hari ni. Sebab itulah untuk selamat dalam hidup ni, supaya kita boleh berada di atas jalan yang betul, kita kena kawal perasaan. Perasaan nak mewah, perasaan nak senang, nak mudah. Sebab kalau tidak, orang boleh beli kita dengan harga yang murah. Harga yang murah. Orang ni pun orang beli dah ni. Duduk tengah beli 100, 200, setengah, 500, 10% naik gaji. Ini cara beli. Cara orang nak beli orang dengan cara yang orang tak perasa. Jadi kalau kita tidak faham hakikat ni, kita hanyut dengan 100, kita hanyut dengan 250, kita hanyut dengan 500, kita hanyut dengan 10%. Ni masalah dia. Betul apa sebut ni? Bukan kata benda tu tak boleh ambil, ambil lah. Tapi jangan kerana benda tu kita lupa tanggungjawab kita yang sebenar. Kita orang beriman ni, tanggungjawab kita nombor satu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan Islam. Memastikan Islam ni berdaulat dalam bumi di mana kita duduk. Itu tugas orang Islam. Di mana-mana dia berada, apa jawatan dia dalam hidup, tugas dia nombor satu menegakkan agama. Hal ni hak penting sekali. Semalam kita hari Jumaat, antara sunnah Nabi ajar kita baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sama ada baca malam ke atau pagi Jumaat. Ada dua pendapat situ. Kalau betul je hari Jumaat, ya. Hari Jumaat tu termasuklah malam Jumaat ataupun siari hari Jumaat. Kalau kita tengok apa Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi. Antara surah yang disunatkan kita baca pada hari Jumaat. Kita ni setakat baca surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan dalam semaya subuh, ya. Tapi surah Al-Kahfi ni mungkin tidak ramai kita ambil perhatian, ya. Kalau kita tengok apa Nabi ni menggalakkan kita baca surah Al-Kahfi. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang menghafal surah Al-Kahfi, dia terselamat daripada godaan dajjal. Siapa-siapa yang baca surah Al-Kahfi, dia selamat daripada godaan dajjal. Adakah kita selamat daripada dajjal ni dengan hanya menghafal surah Al-Kahfi? Dengan baca surah Al-Kahfi, mengikut pahamnya ambo dan apa yang disebut oleh ulama, ialah kerana pengajarnya. Bukan kerana kita ngapa surah tu. Bukan kerana semata-mata baca, tapi pengajarnya yang ada dalam surah Al-Kahfi. Sebab dalam surah Al-Kahfi ni, antara peristiwa besar dalam surah Al-Kahfi, benda besar yang tu sebut, dua kali. Pertama, kisah 7 orang pemuda yang lari nusuk dalam gua. Sebab tu surah tu dipanggil surah Al-Kahfi. Ya tasbuh am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi. Jadi tu hak cerita, iaitu peristiwa berlaku zaman dulu ni tak tahu bila lah, tak tahu bila tu, sebab sejarahnya tak boleh nak kesal bila berlaku benda, tapi peristiwa tu ada. Iaitu zaman dulu satu raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa. Raja ni tak beriman, kufur kepada agama Nabi Isa, bunuh siapa-siapa yang peluk agama yang benar ni. Jadi kebetulan masa tu ada budak-budak muda, golongan muda. Golongan muda ni yang kerja dengan kerajaan. Kerja di istana. Makan gaji dengan kerajaan. Bukan kerja kapal, demo ni ada duduk dalam istana, bekerja dalam istana. Maknanya kalau kita lah ni pegawai kerja, kaki tangan kerja, makan gaji kerja, boleh hok naik 13%, 10%? Boleh. Tapi bila dia terima kebenaran agama, terima ajaran yang kita panggil ajaran Islam, sebab agama nabi-nabi ni semua Islam belaka. Yang dibawa oleh Nabi Isa pada waktu itu, mereka ni pakak. Lagu mana kita nak buat, sebab raja kita ni tak suka dengan agama yang benar ni. Nak buat ke mana? Dan bila benda ni pecah kepada raja, KJL meracang untuk takat budak-budak muda ni. Jadi budak-budak muda ni, kerana nak jaga agama, rela dia kata, gini lah kita pakat lari. Pakat 7 orang ni lari. Tinggal jawab teh. Tinggal pejabat, tinggal apa pasal nak menyelamatkan agama. Padahal kalau dia balik semula kepada agama asal, tak ada masalah lah. Selesailah dia, gaji pun boleh, kedudukan pun sedap, pakat pun dapat.
Tapi dia tak fikir waktu. Dia kata walaupun kita duduk sini, duduk dalam istana, makan gaji dengan raja, Allah yang disayangi oleh raja, tapi kebenaran agama ni lebih penting. Lalu lari tubik. Tujuh orang ni lari tubik dengan anjing dia seekor. Dengan anjing seekor. Kalau cerita kita baca macam-macam lah, anjing nama gapo, Kitmir, raja segala anjing. Ashabul Kahfi ni tujuh nama. Kalau kita ingat nama tu, tulis-tulis dia kata gay depek rumah, rumah tak terbakar. Orang curi tak masuk. Kalau kita parok dengan anjing bekeng, sebut nama Kitmir, raja segala anjing. Anjing pakat lari habis. Ni kita baca dalam setengah kitab lah, biar hak tu cerita lah. Ya, mesti dah nak sebut tu hari ni. Nak ayat tujuh orang ni, pemuda ni lari daripada istana, membawa diri sehingga ke temu satu gua, masuk nusuk dalam gua. Menusuk dalam gua, lalu Tuhan mati ke dia dalam gua ni. Berapa? Salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. 300 dan ditambah 9 tahun. 300 ni ialah 300 tahun syamsiah. Kira orang putih lunar. Apa ni solar year, tahun matahari, ditambah 9 tahun, tahun bulan. Jadi kalau mengikut tahun qamariah 309 tahun, kalau mengikut tahun matahari 300 tahun. Sebab dalam 100 tahun ni dia ada bertambah 3 tahun. Sebab kira bulan ni macam kita orang Islam ni tahun qamariah. Tahun qamariah ni lebih pendek daripada tahun syamsiah. Jadi sebab tu Tuhan kata fa'ama tahullahu apa ni? Tuhan matikan dia ni salasa mi'atin sinina. 300 tahun wazdadu tis'a ditambah lagi 9 tahun. Mana 300 tahun syamsiah, 309 tahun tahun qamariah. Mati sipai dalam gua 300 tahun. Duduk dalam gua mati. Lepas tu Tuhan hidup balik. Waktu mati tu dia kata wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Tuhan balik dalam gua tu supaya tubuh dia tidak repuk. Cukup 300 tahun, demon ni hidup semula, Tuhan hidup mula. Peh bersih bangun. Bila bangun ni qala qailu minhum kam labistum. Bila bangun ni celak mata, sorry dia tanya, berapa lama dah kita jenera ni? Kita jenera, dia ingat jenera tidur biasa. Lalu hok lain jawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kita baru tidur sehari ataupun setengah hari baru. Dia tak khabar dia tidur 300 tahun. 300 tahun dalam gua. Patut tubiklah gi cari makan dah. Bangun tidur ni laparlah. Sebab kita learn ni lah. Setengah-setengah hari celak mata cari kedai kopi dulu subuh lepas tu. Setengah-setengah hari dia celak mata cari roti canai dulu. Lepas tu baru ingat ramai subuh. Jadi gi cari makan, gi kedai waktu tubik pitih-pitih jamai Jepung. Kalau kita guna bahasa mudah, tubik-tubik pitih cak pokok pisah. Nak beli kedai terkejut habis orang. Dah lah dia tubik bandar tu, bandar tu tak serupa dah dengan dulu. Banding dengan dulunya lain dah bandar ni. Ada dengan Tesco di Lembah Siri, ada dengan KTC ni, ada belakang tu. Orang kata tak ada pembangunan tu. Maju habis dah bandar. Gigi beli tubik pitih lama, geger dalam kedai. Umar ambil mana pitih ni? Orang ingat dia jumpa pitih dalam kano. Rupa-rupanya dia ni pitih asal dia, barulah dia sedar dia ni sudah dimatikan oleh Tuhan 300 tahun. Raja hok zalim mula, hok menetek Islam, hok tolak Islam ni mati dia. Naik kaje baru dah, pakatan rakyat. Naik lain dah rupanya. Tak ada dah balik tu. Naik kajak lain. Jadi naik kajak lain terkejut dia. Akhirnya geger jadi satu isu negara. Tubik dalam TV, tubik dalam gapo, geger dalam. Geger dalam. Ni nak cerita tu. Amal buti situ kata. Tapi apa yang betul dari peristiwa ni tu? Bapa yang Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi, nak suruh kita belajar. Antaranya daripada peristiwa ni, tujuh orang muda yang duduk tengah segar, tengah sehat, tengah nak kos duit, tengah nak kemewah, tapi sanggup tinggal jawatan, tinggal kemewahan, tinggal istana. Apa? Sebab nak jaga agama. Hal tu hal pentingnya kita nak ambil situ. Kali dia duduk dalam istana, dia kekal dengan kajian yang ada, dia boleh pakat.
Gaji dia jalan, tak kurang sikit abuk. Dia boleh seni, boleh mewah. Tapi dia tinggal belakang pasal bagi dia, agama ni nombor satu. Biarlah bawa diri masuk dalam hutan, tinggal segala keseningan, yang penting akidah terjaga. Semangat ni lah yang kita hari ni kena tanam. Sebab tu Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Supaya kita faham, yang penting dalam hidup kita bukan pitimah. Bukan harta benda. Walaupun kita perlu kepada harta, kita perlu kepada pitimah, tapi ada benda yang lebih penting kepada kita semua, iaitulah akidah. Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih besar daripada 200 setengah, lebih besar daripada 500, lebih besar daripada 10% kenaikan pakat. Tengok ayat hal tu nak penting. Sebab tu jangan jual agama kerana dengan harga yang murah. Jangan jual agama, kebenaran agama dengan harga yang murah. Hal tu hak mahalnya daripada kisah Ashabul Kahfi ni. Tapi kita orang Melayu bila sebut Ashabul Kahfi, dua alik nak buat azimat. Siapa setengah untuk lebar tu jual nak azimat. Tulis lama ke jual. 10 riyal. Buh dalam bekas, ikat pinggir atau gatut tekuk. Setengah tu setepek di rumah. Orang curi tak masuk, rumah tak terbakar, penyamu pun tak mari pasal ada nama Ashabul Kahfi. Setakat tu yang kita ambil cerita. Kita tidak ambil pengajaran bagaimana orang ni sanggup menderita, sanggup susah, sanggup tinggal jawatan dan sebagainya semata-mata kerana agama, kerana kebenaran. Kisah yang kedua dalam peristiwa ni ialah kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah ni dua orang pemilik kebun. Pemilik kebun ni dalam peristiwa ni dua orang ni, dia seorang ni kebun sebelah, seorang ni kebun sebelah. Kalau seorang ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agah bila kebun dia jadi tanam banyak hebat ke apa, dia kata dia suka dan dia fikir tidak akan hilang nikmat yang ada di depan mata dengan kebun dia boleh hasil ke apa. Dia kata tidak akan hilang apa-apa, dan dia bimbang pula salah aku mati ni, dia kata tinggal habislah harta benda, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nanti aku balik jumpa Tuhan mati kat tinggal habis. Tak ada lah nikmat apa semua. Aduk sayangnya kepada kebenaran. Dan dia rasa hasil yang dia boleh dalam kebun ni kerana usaha dia. Kerana penat lelah dia. Lalu saya dia sebut. Maqala lahu sahibu wa huwa yuhawiru akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Kau yang ditanya, ilmu ni tak ingat Tuhan kau. Yang mu duk rasa mewah sangat benda ni kerana hasilmu, kerana baja subsidi hak kaje ebui, benih padi hak kaje ebui, hak kada bui, hak gapo bui, jadi mu tak ingat. Mu tak ingat hak Tuhan bui tu. Baja gapo semua ni tak jadi kalau Tuhan tak izin. Tuhan tak izin. Tiba-tiba mu rasa ni mujur ni kerana kada tolong kau, kerana gini, kerana usaha aku jaga malam, mu tak ingat dah hak sebenarnya hak Tuhan bui. Mu ni pun dia kata Tuhan buatmu daripada tak ada jadi ada, akhirnya jadi orang suka hari ni. Dia tak sih terima. Dia kata ni aku, usaha aku bukan kerana apa, kalau aku tak sungguh tak jadi lagu. Akhirnya Tuhan uji dia, mari turun bala gapo dia, mari terbakar nyala kebun dia ni musim kemarau, nyala habis makan tanamnya, hang habis pokok kayu gapo semua mampu kerah belako. Barulah dia nyesal. Jadi ni cerita ni cerita yang kedua. Nak ayat orang yang meletakkan kepentingan duniawi. Dalam apa ni satu buku apa ni Abu Hasan Ali An-Nadawi, dia tulis. Dia ambil peristiwa asal apa ni kisah pemilik kebun ni, dia buat satu buku. As-Sirat Bainal Islam Wal Maddiyah. Pertarungnya antara Islam dengan kebenaran. Dia buat contohnya. Pertarungnya ni lagu ni, orang hak kebenaran ni dia dah nampak dia. Nampak dunia dia tak nampak kuasa Allah. Sebab tu setengah orang hari ni bila dia ada kuasa, dia buat ikut dia dengan kuasa dia. Dia nak tukar orang, dia tukar orang, dia nak pecah orang. Teher orang tak sini naik pakak pun dia buat semata-mata kerana tak turut dia. Orang hak duk mengajar tengah bandar hatta lagi ke ulu. Kau patut naik pakak, tak naik pakak. Kau tak patut naik pakak. Mabuk dengan kuasa orang-orang yang kebenaran seperti ini. Golongan Maddiyah yang disebut
dalam peristiwa ni al-maddiyah, gulungnya maddiyah kebenaran ni. Pasal dia dah ingat dia ni kerana dia semata-mata. Kerana dia, dia tak ingat ada Tuhan. Dia tak ingat Tuhan. Jadi peristiwa ni nak oyak kita bahawa ada kuasa yang lebih besar. Ada kuasa yang lebih besar dalam kehidupan kita ni yang mengatasi kuasa manusia, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak boleh lupa kepada Tuhan. Kita ada kuasa lagu mana jangan ingat tak jatuh kuasa kita ni. Kita hebat lagu mana pun jangan ingat kita tak kalah. Dalam Quran ni terlalu banyak peristiwa-peristiwa orang-orang yang angkuh, orang yang agak Tuhan jatuh ke dalam sejarah. Kita ambil contoh gapo dia. Dalam kisah Nabi Daud. Jalut dan Talut. Talut ni tak ada lah pemimpin hebat masa tubuh dia pun tinggi berapa belah kaki. Tingginya belah-belah kaki dia ni orang tikai pun tak lup. Anak panah tak masuk tubuh dia. Dia pergi perang benih sokmo. Tu ni orang hebat. Belawai dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel pada waktu tu minta doa. Minta doa dengan Tuhan supaya waktu baik seorang pemimpin yang boleh bawa dia ni belawai dengan Talut ni. Akhirnya Tuhan makbul doa ni boleh siapa? Iz qala lahum nabiyuhum iz qala lahum apa ni iz qala linabiyyin lahum bu'ats lana ud'u lana ib'ats lana malikan malikan nuqatil fi sabilillah. Dia pergi jumpa dengan nabi dia. Masa tu nabi nama nabi apa ni Samuel. Dalam bahasa orang putih dia panggil Samuel. Dalam bahasa Arab Nabi Samuel ataupun Nabi Samuel. Nabi Samuel kadang-kadang kita Arab tu. Dalam buku orang putih dia panggil Samuel. Nabi Samuel salah seorang nabi Bani Israel. Jadi buat Bani Israel ni jumpa nabi dia tolong doa lah dengan Tuhan. Ibu aslana malikan biar Tuhan wak mari pada kita seorang raja, seorang pemimpin nuqatil fi sabilillah yang boleh memimpin kita berjuang. Menetang Talut ini. Akhirnya nabi dia berdoa, Tuhan wi siapa? Wi lah Jalut. Jalut kan nama lama tukar kan. Bala mafasalat Talut tu bil junub. Jadi latih dia ni seorang apa ni seorang pemimpin, tapi dia ni kerja dia tukar besi. Bani Israel tak boleh terima. Dia kata tak okey lah orang lagu ni nak jadi pemimpin kita. Pitih tak ada. Tak boleh bagi pitih kita. Orang lain mari janji 7 perkara lah. Mari janji macam-macam ni. Hong ni takut berapa satu ni. Kerja dia tukar besi lah. Tak ada kelebihan apa-apa. Walam yukta sa'atan minal mal. Harta pun tak ada. Ni orang Israel pergi jumpa dengan nabi dia. Lagu mana nak latih kawan ni jadi ketua kita, jadi pemimpin kita, sedekah dia ni mari daripada keturunan tak tahu mari mana. Bukan keturunan Bani Israel asa. Hijau dia tu ke besi saja. Walam yukta sa'atan minal mal. Harta benda pun tak ada. Bangun kecek kak, kalau ceramah sikit baca Quran, baca hadis. Tak janji nak buat getok. Tak janji nak buat jalan raya. Tak ada kamu satu. Nak jadi pemimpin lagu mana? Tu nak oyak. Tapi tu hebui apa? Tu hebui dalam sudut yang lain. Pasal apa? Tu hebui dia ni kerana dia ada ilmu. Tu hebui dia apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Tuhan bagi kelebihan kepada dia di segi ilmu dan tubuh dia yang perkasa. Karena nak jadi panglima perang ni tubuh kena, orang Melayu kata sendu, tubuh sendu. Tubuh jenis tubuh sedak, bukan duk lepeh supaya gapo ni lepeh tu dok. Dia kena tubuh sedak baru boleh jadi panglima perang. Lepas tu cerdik pula bijaksana dengan ilmu yang ada. Akhir gi perang. Tapi apa amun nak sebut dalam cerita ni? Kalau kita nak ambil banyaklah dalam cerita ni. Tetapi hok nak royak raja hok jahat. Raja jahat tu Jalut yang angkuh itu kalah dengan apa? Orang tikai dia tak boleh apa, akhirnya kalah dengan siapa? Dengan Nabi Daud. Nabi Daud masa tu budak. Kalau kita baca umur belah-belah tahun. Gi perang tu bawa bidah. Nabi Daud ni gi perang bawa bidah. Orang bawa pedang bawa apa dia? Muka dia budak lagi umur lalai belah-belah nak bawa pedang tak boleh, tak ada. Tinggi bedah pada dia. Akhir bawa pindah. Buah anak batu ni kalau kita skocek
anak batu ni bawa bedah. Gi perangkap bedah. Tapi Jalut yang angkuh itu berjaya dibunuh oleh Daud dengan bedah. Dalam kitab cerita dia teh 3 butir bedah. Ah, bui 3 butir bedah, bui kena kepala, kena dada, tumbas selalu. Selok kena bahaya pada dengan bedah. Ha, orang bahaya dengan orang lain tak jadi apa. Eh, tikai dengan lembing apa tak jadi apa, nak masuk dekat pun tak boleh. Nabi Daud ni uti molek bui dengan bedah. Mula-mula katanya kena dai. Nana kena dai, patu bahaya 2 butir atas dada, rebuh. Bawa omoh lalu. Mati situ lalu. Oh, jadi kalahlah. Apa ni tentera Babylon tu ditangi Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud ni dijadikan natu oleh raja tu. Raja ambil wak natu. Ah, lepas tu bila tua dia mati, dia jadi raja balik dan jadi nabi. Tu peristiwa. Tapi hok nak seperti cerita ni, bagaimana seorang pemimpin yang hebat ni yang sombong, yang gagah setara tu, tu yang kalah dengan budak. Tu yang budak yang kalah. Ha. Maknanya orang muda ni, budak ni orang muda lah. Hari ni orang muda boleh buat perubahan. Kalau orang muda ni duduk atas kebenaran, menyokong perjuangan Islam, tidak mustahil kita boleh buat perubahan besar dalam tanah air kita. Sebab tu plan ni orang muda hari ni besar. Orang muda ni penting. Orang muda ni biar ada cita-cita yang mulia. Ada matlamat yang besar dalam hidup, bukan setakat duduk berlawak motor saja. Bukan setakat bakar t-shirt saja, tapi kena ada cita-cita yang besar, iaitu membuat perubahan kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang muda ada wawasan yang jelas ni supaya kisah Nabi Daud ni, kita boleh melihat perubahan yang besar. Sebab masa depan ni, masa depan orang muda. Orang tua supaya hamba ni tua dah lah. 10 tahun, 20 tahun lagi tak ada lah. Orang muda pula. Jadi perubahan yang baik ini ialah untuk orang muda, bukan untuk kita. Sebab kita ni alah kabih lah. Jadi kalau berlaku perubahan kepada suasana yang lebih baik, suasana yang lebih adil, negara yang lebih amanah, kerajaan yang lebih teluh, kerajaan yang lebih bertanggungjawab, orang yang akan mendapat manfaat jangka panjangnya ialah generasi muda yang ada pada hari ini. Sebab tu generasi muda mesti peka dengan apa yang berlaku, dengan perkembangan yang berlaku, dah kena ada cita-cita yang tinggi untuk membuat perubahan. Sejarah ni kalau tengok banyak digerakkan oleh orang muda. Perubahan-perubahan besar berlaku dalam sejarah, orang muda yang buat perubahan. Bila Nabi pergi ke Taif, bawa Islam di Taif, dia dibaling dengan batu oleh orang Taif. Orang Taif ni orang kaya-kaya berlaku. Orang hebat pada waktu tu, dia dengan Mekah ni sama hebat. Bandar Mekah dengan bandar Taif sama-sama ada orang kaya, sama-sama hebat. Bahkan Taif ni lebih lagi di segi iliknya, bangsawannya duduk di Taif. Bila Nabi pergi bawa Islam, orang-orang Taif ni suruh budak-budak muda tu pada waktu tu pekuh batu, budak-budak kecil bayar 20 riyal, beri t-shirt selak, pekuh batu. Pekuh batu pada Nabi sehingga luka Nabi pecah kaki. Nabi duduk nyadar wabokok. Dalam peristiwa tu Nabi duduk nyadar wabokok, baca doa yang masyhur, doa Taif. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin ila man takiluni ila adui ya tajahamuni. Patut siapa habislah doa. Doa ni doa hebat. Bila dia baca doa tu, Allahumma ilaika, wahai Tuhan, kepada kamulah ashku da'fa quwwati, aku mengadu kelemahan diri aku, wa qillata hilati, kekurangan helaku berhadapan dengan manusia, wa hawani 'alan nas, kehinaan aku berdepan dengan puak-puak ni. Orang hidup lah muka peku, batu lah berapa, semua buat hina kepada Nabi. Nabi berdoa, berkat doa Nabi ni, Tuhan atas Jibril turun. Jibril turun, mari cakap, wahai Muhammad, layak menusah kuat wana. Kalau menuk, aku balik bumi buat ni. Aku akak bukit ni, aku rumbah atas kepala buat ni. Aku boleh buat, Jibril kata. Tapi Nabi nak layak hebat. Jiwa dia pandangnya jauh. Dia kata, biarlah Jibril. Kalau ikut marah, kalau tanya kita mau balik bumi lah apa pun ni, jangan biar ada bakar. Tak, kalau kena kita dah. Tapi Nabi nak royak jiwa Nabi lain, tidak sepa jiwa kita. Sebab tu Tuhan pilih orang, bukan calon-calon orang jadi Nabi. Kalau boleh kau puak kita, hancur dunia. Kalau boleh kau orang puak kita ni. Jibril tahu lah, munak sakwat wana wahai Muhammad. Kalau munak, aku akak bukit tak ini, aku lembah. Atau kau kapur ni sebuti. Tergelai raih habis. Mampu kerah berlaku. Haa. Mampu kerah. Tapi Nabi kata, biarlah Jibril. Hari ni,
orang-orang tua dalam kampung ni tolak aku, aku harap satu masa anak cucu dia, keturunan dia akan mari dengan Islam, memperjuangkan Islam. Itulah doa Nabi. Nabi pun balik. Balik dari Taif. Jadi lepas pada peristiwa tu, zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, lepas pembukaan kota Mekah, orang Taif masuk Islam berlaku. Bila orang Taif masuk Islam, zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, berlaku peperangan dengan gulungnya Riddah, gulungnya Murtad, pemuda-pemuda daripada Taif lah yang berada di hadapan menjadi pejuang-pejuang Islam pada waktu itu. Hebat berkat doa Nabi. Anak-anak muda daripada Taif, yang tok nenek dia, ayah dia dulu, tok dia dulu lawan Islam hangit. Sekak royalti berapa tok nenek dia pun. Jahat. Pok dengan tok ni jahat. Tapi anak dia, cucu dia terima Islam, menjadi pejuang Islam, duduk di barisan hadapan. Orang inilah yang mempertahankan kerajaan Islam di Madinah daripada serangan gulungnya Murtad pada waktu itu. Sebab gerakan Murtad tu hebat. Kalau kita baca dalam sejarah, calai-calai orang ni gulungnya Riddah ni. Tapi tu hebui kehebatan pada Abu Bakar. Dalam lembuk dia, dia boleh berdepan dengan gulungnya Riddah. Kalau Abu Bakar tidak tegah pada waktu itu, habis negara Islam hancur. Sebab masa tu orang Islam, negara Islam baru tegak. Bila Nabi wafat, berlaku krisis kepimpinan pada waktu itu. Orang pertikai kepimpinan Abu Bakar. Orang yang bayar zakat kepada Nabi tak sebayar. Orang yang nak ke jawatan istihar dia jadi Nabi palsu. Tubik Musailamatul Kazzab. Dah beberapa orang lagi. Tubik gerakan yang apa ni panggil mani'iz zakat. Tapi Abu Bakar ni tu hebui padailah. Orang pilih dia jadi khalifah yang pertama. Dalam lembuk dia, dia kata, demi Allah, aku akan ambil zakat daripada puak ni, walaupun mereka ni tidak beri zakat ke aku. Aku akan ambil, walaupun tali utuh pun aku ambil. Umar dan sahabat-sahabat kata, mu nak pergi perai ke mana, wahai Abu Bakar? Demo ni kau cak dua kali bersyadat juga ni. Wah, ke mana ni? Nak kita nak kata pengganah, penceroboh ke mana, moga IC atau? Lalu mana? Kita tuduh pun ganah penceroboh, tapi kat kenalan ada biru pula tu. Jadi Umar tanya Abu Bakar, lagu mana mu nak pergi perang sedangkan dia mending ucap dua kali masyadah juga. Hadis Nabi sebut dalam hadis, umir tu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Patu so tu, wa iza qalu bizalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia sembahyang, dia puasa, asamu minni dima'ahum, darah dan harta benda mereka dilindungi. Umar baca hadis tu. Abu Bakar kata, baca biar habis hadis. Hadis tu ada di ujungnya, Nabi kata, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islamnya apa? Dia kena keluar zakat kepada kerajaan. Hak betul. Kalau dia tak keluar zakat sebagaimana dia beri zakat zaman Nabi, aku wajib perai dia. Siapa perekat tu? Lalu Umar lepas tu dia kata, Tuhan buka pintu hati Abu Bakar ni. Aku pun tak nampak, dia kata. Aku pun tak nampak. Nak ayat ketegasan Abu Bakar. Tapi apa yang saya nak kait dalam hak kita bicara hari ni ialah perani orang muda. Generasi muda daripada Taif itu yang ayah dia, tok dia menetek Islam, menolak Islam, tapi anak dia, cucu dia, kerana kesedaran, kerana baca internet, dengar ceramah, dengar keset, masuk Islam, menyokong perjuangan Islam. Kali ini menjadi barisan hadapan yang menegakkan Islam menuju ke Putrajaya dalam pilihan raya. Kalau kita kait dengan Allah ni lah, kita kait dengan Allah ni, tapi itu berjaya. Akhirnya tegak semula Islam, habis kalah golongan Murtad ini. Pemimpin-pemimpin dia, Musailamah gapo, dibunuh. Malik bin Wairah, Musailamatul Kazab, Syajjah dan sebagainya. Kalau kita baca sejarah, habis berjaya dihapuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu. Tapi amun nak tekan peristiwa ni ke prene di Michael oleh Buddha. Sebab tu sejarah ini, Quran bila kita baca, kita bukan hanya nak boleh pahala. Malahnya kita hari ini bila kita baca, malah jemaah baca Yasin,
Pagi jemaah baca surah Sajdah, baca surah Al-Insan, baca Al-Kahfi, malam baca Waqiah, baca Al-Mulk, tapi pengajaran kita tak ambil. Kita hanya cukup baca dah weh, boleh pala dah kawe. Ha, setakat tu. Boleh puasa lagu tu kok pakak berhabis, nak berhabis Quran satu juz. Apa 30 juz, bergebuk. Dah mau habis kawe. Kawe 3 kali habis dah puasa ni. Setakat tu ya. Tapi tubik-tubik beh racin juga. Ha, hani apa salah dia? Patut dengan baca Quran molek peh molek getilah. Tahu nak duduk mana, nak pilih mana. Nak sokong nak mana, nak duduk dengan perjuangan mana. Patut bila kita ingat Yasin peh Yasin kita tahu. Tapi baca Yasin pun tidak boleh kesal pasal kita baca untuk dapat pahala, tidak untuk memahami pengajaran dia. Sedekah Tuhan buat semua benda ni ialah untuk menjadi ibrah. Dalam surah Yasin tu, surah yang menekankan soal akidah, soal kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Nabi, kepercayaan kepada akhirat dan perjuangan. Dalam surah Yasin. Eh? Apa waktu ni? Waktu Tuhan kata tu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Itu cerita tentang perjuangan. Orang kampung yang Tuhan buka hati dia terima ajaran Nabi Isa, dia pula mari tolong ceramah, tolong royak kat orang bandar. Tengah, mu ni kena turut utusan Nabi ni sebab demo ni bawa benda molek. Demo ni bawa kebenaran, demo ni bawa ajaran agama. Akhirnya dia dibunuh oleh kaum dia sendiri. Habibun Najjar tu dibunuh, dipijak-pijak. Dalam kitab kata, kena pijak sampai tubik rembung. Ganah tak ganah. Pijak-pijak pasal dia nak bawa Islam. Ya bukan wakil nak kau orang. Bukan curi binti orang. Bukan rasuah, bukan salah guna kuasa, tapi kerana dia nak bawa Islam, royak Islam. Orang hak jahil, orang yang menolak agama tak boleh terima, pakak katok, pakak bunuh, pijak siapa tubik rembung. Tu dalam dari kitab tafsir disebut siapa mereka tu. Mati dia ni mati, mati syahid. Jadi orang ni nak royak dia, perjuangan ni kena pergi siapa mereka tu. Perjuangan. Sedekah dia ni Habibun Najjar mari daripada ujung kampung boleh gapo. Orang tak bayar pitih dia, tak wih pitih, tak wih gapo. Tapi kerana agama dia rela mari daripada ujung kampung. Waja'a min aqsal Madinah, mari daripada ujung bandar tu. Kalau kita mari daripada ulu tu, aqsal Madinah tu tepat jauh sekali mari unggah mari. Berunggah mari makna tergesa-gesa mari nak royak kepada orang ramai. Jangan duk lawan tiga orang utusan Nabi Isa ni. Sebab demon ni bawa agama yang benar. Bawa agama yang betul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pada jawab wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Bapa aku ni tak sempat terima Tuhan, tak sempat percaya ke Tuhan, sedangkan Tuhan buat aku. Begitulah kita tak sempat ke Islam. Tak sempat sokong perjuangan Islam apa? Sedangkan kita orang Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah. Bila orang berjuang nak tegak Quran, nak tegak hadis, nak tegak agama, kita lawan cong ekor. Apa? Ini soalan kita kena tanya. Kau kini boleh binti 500? Kau kini boleh 1000? Tak kira kalau 500 kita 1000, kita lawan orang nak bawa Islam cong ekor. Itu soalan kita kena tanya. Sebab tu bila kita baca Yasin, tanya hati kita apa tujuan kita baca Yasin. Kita kena ambil pengajaran daripada Yasin. Kita kena letak agama depan. Perjuangan Islam nombor satu. Ni hari ni orang hina, orang fitnah untuk guru. Fitnah ulama. Tak berlapik, tak bergapa. Kata ikut tubik mulut. Buat gambar fitnah. Kita nak kritik orang alim pun biar ada taruh, kata. Biar ada taruh, biar ada taruh. Orang alim ni kita tidak kata sempurna, sempurna manusia biasa ada salah silap. Tapi kita nak tegur dia biar ada taruh. Apa kita dengan ayah kita? Ayah kita tidak sempurna, ada benda tak kena dia buat. Tapi jangan maki ayah kita, jangan kata uduh sebab dia pok. Kita boleh tegur ayah kita, tapi jangan maki. Jangan kata uduh, jangan buat fitnah sebab dia pok kita. Orang alim pun lagi tu juga, nak tegur boleh, nak kritik boleh. Tapi jangan siapa perekat caci, perekat hina, lebih lagi buat fitnah. Ni hari ni orang tak ada taruh, tak ada gapo. Buat fitnah kata wuduh ikut dia. Kita setara mana juruh ni? Kita setara mana juruh kalau bertemu serbet hari waktu malam tu ya. Si hari pakai luar pendek. Buat gapo? ni benar kita kena mikir lah. Kita kena mikir. Jadi sebab itulah hal ni penting. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita ambil perhatian dan insya-Allah kita pakak-pakak baca Quran.
kita ambil iktibar. Sebab tu saya kata wa inna fi qasasihim la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ini, terutamanya kisah nabi-nabi ini, ada ibrah, ada pengajaran liulil absar kepada orang-orang yang mempunyai mata hati. Orang yang Tuhan buka pintu hati dia, insya-Allah dia akan melihat kebenaran daripada peristiwa ini. Jadi ambo berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.